Hai guys, ketemu lagi bersama saya Eric Black. Kali ini saya akan mereview tentang ikan lohan yang diprogres di dalam ember. Nah, ini di dalam sini semuanya isinya ikan lohan. Jadi saya masukkan ikan lohannya satu-satu. Kurang lebih 1,5 bulan sampai 2 bulan baru saya bongkar. Nah, bagaimana hasilnya? Kita saksikan video berikut dan ikan yang akan kita keluarkan sudah siap kita jual dan akan kita masukkan ke sini. Tuh, itu tempatnya. Jadi ikan yang sudah dalam ember yang selesai diprogres kita masukkan di sini untuk siap dijual. Ya, kita langsung saja kita bongkar embernya. Kita langsung saja keluarkan ikannya. Biofoamnya sudah diangkat, jadi tinggal cedok ikannya. Nah, ini ikan di proses dalam ember. Nah, ya. Ini jenis golden bass. Jadi ikan yang sudah jadi atau sudah jenong sudah kita jual. Kalau yang belum kita lanjut progres lagi. Nah, kita simpan di sini dulu. Yang enak ada ikannya. Oke. Ya, ini semuanya jenis golden bass. Nanti di baris kedua, ketiga ada SRD, ada S3. Yang baris pertama semuanya golden bass. Jadi yang sudah siap jual, sudah siap kita pajang yang seperti ini teman-teman. Kepalanya sudah bulat, mutiaranya sudah full sampai kepala. Nah, kalau yang seperti ini masih belum ada jenongnya, kita progres kembali, kita masukkan lagi dalam ember. Yang seperti ini sudah siap jual. Nah, ini dia. Kurang lebih 1,5 bulan sampai 2 bulan di dalam ember. Ya, kita pindahin dulu ke akuarium. Nah, kita masukkan kembali biofoamnya di barisan pertama. Sekarang kita mau bongkar di barisan kedua. S3. Kepalanya itu S3. Kecil-kecil sudah jenong. Ini ada jenis bonsai koin body pendek. Nah, kepalanya bulat. Kecil-kecil sudah jenong. Sudah jenong, bulat. Kita masukin ke akuarium dulu, nanti baru saya video semua di akuarium.
akan lanjut bongkar yang baris ketiga. Kita masukkan dulu biofoam yang keduanya. Kita akan pengambilan. Ini ada GB, ada SRD, ada S3 campur. Ini baru saya masukkan kurang lebih 2-3 minggu yang baris ketiga, karena kemarin sudah panen sekali yang baris ketiga saya jual semua. Nah, ini kita masukkan di akuarium dulu, nanti baru kita video semuanya. Ini guys, ikannya sudah masuk semua, masih stres, masih takut-takut. Biasanya 1-2 minggu ikannya sudah aktif kembali. Ini jenis golden bass. Ini F3. Kecil-kecil kepala yang sudah jenong. Mutiara juga banyak. Oh, kepalanya besar sekali ini. Ini semuanya kita bandrol harga mulai 1 jutaan ke atas, guys. Kalau yang di sini semuanya 1 jutaan ke atas. Nah, kepalanya besar, tiara full, rata-ratanya crosshead. Nah, kepalanya itu dua, kecil-kecil. Tinggal lanjut progres lagi. Tiaranya juga bagus. Ini hasil progres kan dalam ember semua. Ini mutiaranya sadis, kecil-kecil, kepalanya sudah jenong, mutiara full. Ini juga kita bandrol 1 jutaan semua, biar kecil-kecil. Nah, yang kita masukkan di sini semuanya sudah pilihan SRD, jenis SRD Super Dragon. Ini jenis bonsai golden bass. Ini SRD body, ini bonsai. Ini bonsai. Ini besar. Ini bonsai juga. Ini belum full mutasi. Ya, ini tempat baru kita. Di dalam juga masih ada. Kita ke dalam. Kita hidupkan lampu dulu, guys. Nah, ini kita ada spread. Ini ada luka juga. Ini golden bass. Nah, sebelah sini sudah saya hidupkan semua. Umur sudah 1 tahun lebih. Sampai saya hidupkan. Ini anakannya juga. Ini anakan. Anakan yang baru netas. Ini juga anakan.
yang sudah sistem di progres sampai pada tempat ini yang barusan atas naik ke lohan juga masih belum bisa berenang itu yang hitam-hitam itu. Semuanya anak ikan. Di samping juga masih ada anak ikan. Nah, jalan-jalan di Eric Black Fish Shop. Ini lohan Thai Sleek warna biru badannya. Ini yang bibitan SRD. Nah, di bawah juga masih ada. Ini bukan lohan lama. Ini juga lohan, cuman masih belum sempat dibersihkan karena masih sibuk. Ini Super Dragon SRT. Yang samping ini tempat kerja saya, buatan akuarium, buat kaca. Ini potong kaca. Ini anakan Golden Bass. Golden Bass. Ini juga anakan Golden Bass. Ini belum diisi, rencana mau diisi anakan, cuman belum sempat dipindahkan. Ini ada anakan Golden Bass yang siap jual bibitan. Ini anakan SRD siap progres 2 jarian lebih tinggal naik sekat. Ini semuanya female sekat semua. Ini juga female dalam ini saya tutup karena kena matahari susah untuk bersihkan. Jadinya lumut-lumut semua ikannya tidak kelihatan. Semuanya female. Siap breed. Female semua. Ya sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih sudah nonton di channel Eric Black. Terima kasih sampai jumpa di video berikutnya.